sumber informasi. Usai dilantik oleh Kejati Papua sebagai asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Papua yang baru, Erwin Purba kepada Noken Live mengatakan, bantuan rekan media begitu penting dalam mendukung setiap publikasi dan informasi kinerja para jaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua. Bisa mendukung saya dalam penyampaian sumber informasi, guna kita dapat tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan di bidang intelijen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon dukungan dari rekan-rekan media pers, karena teman-teman adalah partner dari bidang intelijen kejaksaan. Dirinya berharap setiap bidang kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua harus bersinergi dengan media massa di Kota Jayapura, bahkan Papua, agar setiap informasi terkait pendampingan, pembinaan, hingga penegakan hukum terhadap perkara pidana dapat tersalurkan dan diketahui oleh masyarakat luas. Melvian Respamangguri, Noken Live melaporkan.